unboxing real SW ya, Kenji IK SW 2000. Real yang untuk dipakai buat di laut dan harganya sangat murah ya, menurut saya sih real SW harga 200-an, 250-an bisa udah dapat real yang udah didesain saltwater SB. Dan ini mau saya unboxing, sekarang saya review. Ini dia real Kenji IK SB 2000. Kelasnya ada 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Saya beli yang 2000. Bukan batu L ya, buat leg yang bukan leg apa medium. Jadi real IK Kenji IK SB ini udah didesain saltwater dengan harga yang sangat murah bagi saya untuk real saltwater dengan merek Kenji. Jadi harga sekitar 250.000. 250.000 kita sudah dapat real yang didesain saltwater. Bagi saya sih dapat bonus. Saya di online di Shopee ya. Tokonya itu Putri Casing dari Surabaya, dia udah agen resminya Kenji. Saya dapat KL. KL mereknya nggak tahu. Sample, soalnya sample for sale. Sample for sale. Ada dua. Bonusnya dapat dua saset KL. Sekarang kita buka reelnya seperti ini. Ini ada dua pilihan warna, yang satu merah hitam sama yang keduanya gold hitam. Sudah power handle. Nanti kita buka dalemannya seperti apa ya. Saya kita putar, coba putar mulus. Smooth banget. Untuk ukuran kapasitasnya kita bisa dilihat di line capacity. Nih. Derasio, derasinya 52 banding 1. Power track sampai 14 kilo. Alasan saya kenapa saya beli Kenji, soalnya dari pertama saya beli belajar casting, saya beli yang merek Radu, Kenji Radu, sampai sekarang masih bagus. Soalnya sekarang masih bagus, masih seneng saya. Terus dari segi baut-bautnya itu nggak karatan, jadi aman. Sedangkan Kenji Radu itu di desainnya belum saltwater, masih biasa saja. Sedangkan ini udah didesain saltwater, makanya satu kenapa Kenji ngeluarin SW, saya langsung pengen, jadi pengen beli. Ini rencana buat casting yang ukuran medium ya, umpan sekitar 10 gram sampai 20-an gram. Dan sekarang kita mau buka dalemannya. Pertama dari ini kan udah power handle, handlenya udah power handle. Kita buka. Kalau masalah bahan saya belum paham banget ya, jenis-jenis bahan barit gitu ya. Cuman saya belajar dari yang sering saya pakai Kenji itu ada Kenji IK, Kenji yang ini juga seribunya Kenji Destroy, Kenji Destroy. Ini belum SB, cuman ini kelasnya 1000, saya pakai buat UL. Ini sangat enak banget juga mas. Ini saya beli sekitar 200-an ribu ya. Ada mereknya.
Gen Z sama ya. Makanya saya beli Gen Z. Alasannya ya itu, selain murah, kualitasnya sih menurut harga sekisaran harga segitu sih saya milihnya ke Gen Z ya, bukannya saya promosi atau enggaknya sih, menurut saya pakai aja. Nah, sekarang kita buka aja dari draft 10 dari 10 apakah ada seal. Ini udah ada sealnya, jadi air ntar kalau kita pakai di air asin air laut ini enggak lebih gampang masuk ke sini. Ini seal dan seperti ini. Ini sih biasa ya. Dan ininya udah ada bearingnya ya di drapnya. Jokotannya udah bagi drapnya sudah ada bearingnya. Dan di atas bearing masih sudah ada sealnya. Dan ini di dalam masih lagi. Ini seal. Double seal. Ini sudah dilindungi namanya. Atau ini buatnya sih pasti katanya, cuman ada bearing dalamnya sudah dilindungi. Sekarang kita buka lagi yang dalamnya. Ini tutupnya tadi, ini pengamannya dan bearingnya ada di dalam. Sampai sini saya nggak berani buka lagi, takut dia bisa masang lagi. Jadi udah didungin ini sama udah double seal, jadi ini menahan air ya supaya tidak masuk langsung ke bagian bearing dalam ini bearing. Jadi kita jadi ini ditutup begini, jadi aman, air itu masih ketahan. Dan tutupan atas. Sekarang kita sudah pasang. Kita pasang seal. Seal. Baru tutup seal ini. Tutup sealnya. Dan di sebelah di sini sudah seal juga dalam ini. Belum buka yang ini, tapi yang kanji yang sebelumnya saya miliki bagian bearingnya ini tahan karat semua rata-rata. Bearingnya ada rapat yang enggak bearing bolong, enggak tutup, ada tutupnya. Reel ini mau saya padukan dengan jualan saya baru juga ya. Ini jualan dari Cina. Harganya sih kurang tahu ya. Ini harga 200
210 nggak salah ya. Kita dapat ujungnya dua, terserah senap bagian topnya dua ya, kita buka. Mudah-mudahan dari segi warna ini cocok seperti ini. Ukuran 5 sampai 30 gram. Dan ukuran ininya ini seperti ini gagangnya. Dan ini yang dua nya dapatnya yang satu M L M sama L. Karena ini malam ya. Ini nanti akan rencana sih saya pakai buat casting bulut, empat bulut ya. Hitam, ini ada goldnya juga, hitam, sengaja sabdi gold hitam. Ini dari saya udah, sampai sini aja. Saya review real Kenji Aikane. Semoga bermanfaat dan bagi mungkin semua teman-teman yang pengen beli buat macam di laut dan yang udah saltwater ya, harga miring jadi Kenji Aika menurut saya. Oke, sampai jumpa.